lantaran melakukan aksi pemerkosaan terhadap anak di bawah umur. Seorang petani warga Kecamatan Megang Sakti diamankan Satreskrim Polres Musirawas. Aksi bejat dilakukan dengan modus hendak memberikan kue lebaran kepada korban. Tersangka Slamet, warga Kecamatan Megang Sakti, Kabupaten Musirawas, ditangkap Satreskrim Polres Musirawas usai melakukan persetubuhan terhadap anak di bawah umur. Kasat Reskrim Polres Musirawas AKP Dedi Rahmat Hidayat mengatakan, peristiwa tersebut dialami korban pada Senin 11 Juli lalu. Modus tersangka dengan memanggil korban, saat itu korban pulang dari warung, lantas dipanggil tersangka dengan alasan akan memberikan kue lebaran kepada korban. Pada saat korban sedang memindahkan kue dari toples ke dalam kantong plastik, tiba-tiba pelaku menutup pintu dan menguncinya, lalu pelaku menarik korban ke dalam kamar hingga terjadi perbuatan tersebut. Pelaku diketahui baru 100 hari ditinggal istrinya yang meninggal dunia. Pelaku bisa atau dapat memperkosa korban di kamar rumah milik pelaku. Adapun BB yang kami amankan saat ini adalah celana maupun pakaian yang dipakai oleh korban. Untuk korban masih berumur 16 tahun, saat ini ditangani oleh Satreskrim, unit PPA Satreskrim Polres Musirawas. Trihajaria, PAL TV.